Okay geng, assalamualaikum. Hari ni hard luck sikit. Aku berlanggar pula hari. Sebab memang melanggar dengan orang lah. Tadi tapi orang tu dia pergi je lah. Dia kata nak hantar wife dia, dia lambat. Itulah. Hard luck lah. Tak apa. Alhamdulillah aku selamat, cuma slow goyak sikit. Tasut okey. Motor pun lever ni je lah. Clutch lever patah. Ni bengkok. Ni memang jodoh dia tak lama dengan aku lah. Memang aku pun tak nak pakai ni. Aku dah nak tukar. And then exhaust lah. Exhaust. Dan apa lagi? Tank sekarang dah dua-dua lah. Aku rasa it's good jugalah. Boleh lah cat kot. Tak teruk lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa-doa kalian lah. Hai. Tapi aku syukur babe. Aku syukur sebab aku tak kadang tak teruk. Helmet aku pun. Helmet. Ni helmet. Ni pentingnya helmet ori. Ni penting helmet ori. Oh, okey, hari ni aku nak cakap pasal accident. Warna gui. Okey bang. Sakit sikit belakang ah. Ha? Sakit belakang. Kat sini sakit sikitlah. Sikit. Tak apa tak apa. Saya nak hantar motor tu. Tadi asal terlepas simpang ke apa? Terlepas simpang. Saya salah. Itulah. Sebab tu apa ni, kalau saya tak salah, saya tegak ke tak? Sebab saya salah. Ni satu kompartmen ni. Dua. So okey. Saya ni sikit. Ni dengan brother ni lah aku accident. So benda nak jadi kan. So saya punya sebenarnya lever ni lah yang paling ni. Lever ni tak apa. Side mirror ni memang kebetulan saya dah beli side mirror baru. Ni apa, cover set ni. And then tank ni lah. Ni saya takut karat. Ni sebenarnya tak apa. Lever guard saya pun patah. Kebetulan memang saya nak tukar balik yang lama. Jadi macam mana lah saya pun. Dengan ni lah. Nasib baik bukan akra. Macam ni. Ni tak apalah, ni sikit je. Ni sikit. Saya nak pergi ke bengkel sebab KTM kita orang ada macam saya akan pergi dia. Dia memang tak boleh buat kat semua bengkel lah. Okay. Saya akan pergi dekat Sentul. Dia panggil KTM Premier Outlet. Berapa bajet kos ni? Ha? Bajet berapa kos ni? Saya tak sure tapi kawan-kawan cakap yang ni dalam 1.3. Ni kita harap jangan bengkok lah. Kalau bengkok satu ni pun boleh bengkok. Kalau bengkok tu ha? Kalau bengkok angle ni boleh jadi batu sila-sila tampak tiga pun boleh kena. So dia orang kata tadi macam dia orang simple calculation dia orang kata ni sikit selat 500 lah. Lepas tu ni. Tapi ni tak apalah, saya pejam mata lah ini. Macam tu? Sebab ini kalau nak tukar ni saja pun dah 300. Oh motor ni. Lepas tu tank ni, ni pun tak tahulah. Saya nak tanya ni dulu lah. Kalau dia orang boleh tutup-tutup ke macam mana. Sebab ni saya takut karat je. Exhaust tu nanti mungkin termasuk dalam sikit. Dia orang akan adjust keluarkan sikit lah. Tak apalah, itu saya pejam mata lah. Abang kerja apa bang? Saya nak kata kerja pun tak kerja bang. Benda berhenti dengan apa ni. Saya tak kerja. Rumah je. Rumah kebetulan lambat lah tadi. Macam ni lah. Saya pergi dulu. Saya dapatkan semua total berapa. Nanti saya beritahu abang. Itu je lah. Macam mana abang percaya ke saya ni? Ha? Abang boleh percaya ke saya ni? Terlalu kot lari ni. Tapi
saya macam inilah. Bukan nak kata percayalah. Saya lillahi ta'ala. Saya kalau abang lari pun, saya berserah je lah. Nak buat macam mana? Sebab saya bukan. Saya salah abang. Sebab simple je. Itulah. Inilah. Apa fairing ni. Kalau fairing, sebab ada member tukar baru ni. 300. Ini pun mahal. Memang ni fairing ni member 300. Tapi tak apalah, ni saya pejam lah. Serius saya jawab, ni saya pejam. Yang ni je lah, sebab dua benda ni melibatkan satu. Saya punya experience bawa motor dengan exhaust tu pun mungkin dah termasuk. Sebab exhaust ni memang bengkok lah, masuk dalam. Tak apa, abang pergi workshop dulu. Petang ke, abang berita saya. Tak apalah, hati-hati lah lain kali bro. Saya nampak jauh. Lepas tu saya mak saya masuk signal. Saya lagi sana mak, dah signal lah. Oh mak tu masuk seding. Saya sebab tak nampak signal bang. Eh, tak nampak signal. Saya tak nampak signal sebab tiba-tiba. Sebab saya masuk sana lagi pada line laju. Kan nak pergi line, ada dua line. Satu line tu dia, tapi yang line tu kan belum lubang. Saya dah masuk line satu. Cuma saya nak masuk line dua je tak lepas abang tadi tu. Okey lah. Tak apa, apa. So itu sajalah. Aku punya itulah. Sebab sekarang pun kadang-kadang aku pun rasa sebab tak lah agak. Ramai orang yang tertekan sekarang kan. Kerja pun tak ada. So okay, aku nak ke NKS dulu. Kenapa aku pergi ke NKS? Aku tak pergi ke tempat lain sebab motor ni dia memang daripada awal keluar memang NKS dia yang pegang. So biar dia orang je lah check. A bit pricey lah of course, aku rasa. Tapi itu je lah yang aku akan ni. Sekarang speechless juga. So tolong lah yang bawa kereta, termasuk aku sendiri jugalah kadang-kadang. So selepas simpang tu kadang-kadang kau betul-betul tengok lah ada motor ke kereta ke belakang kau. Alhamdulillah aku pun tak laju sangat. Kalau tidak mungkin parok kat Dan. Parok Dan ni. Selamat lah. Aku pun tak teruk. Cuma ni aku rasa ada sakit-sakit sikit belakang lah. Ni kat dekat aku punya bahu dengan dekat ankle aku ni ada sakit sikit lah. Itu yang penting tu. Pakai helmet, pakai the right gear kan. Sebab macam ni lah, benda macam ni. So okay geng, aku dah sampai dekat NKS. So so nanti dia orang akan tengok lah, akan bagilah jumlah kerosakan macam mana. Okay, masuk cerita panjang tu kan. Masuk cakap lah macam ni lah. Buat benda sikit je. Kalau pecah lah, nak cerita ni tak pecah pun. Eh lepas tu kalau ni kan, kalau nak ketuk balik boleh ke? Mahal tak? Nak tarik balik ni. Abang kena pergi kedai yang buat macam kedai kereta kan. Ada tempat seduk dia tu. Macam dia boleh tarik pintu kereta yang kemek-kemek kan. Oh, boleh kan? Boleh buat. Lepas tu nanti nak tolong check fork sekali boleh bro? Boleh. Aku takut leaking apa-apa. Kan belanggak kan. Nanti dah check tengok lah. Sebab belanggak memang macam ni tepi ni. Oh dari tepi kan. Sebab aku dah sempat ni lah. Tak sempat nak lari habis. Handle ni tukar. Oh handle eh, lupa. Assalamualaikum. Salam. Tolong check fork sekali lah boleh. Tu je lah, apa-apa nanti ni lah. Pertukaran handle bar. Sebab handle aku koyak juga, bengkok juga. So nak tak nak memang kena tukar. Terima je lah bro. So Din dah betulkan. Ni salah sikit punya.
So handle pun dah tukar baru. So itu je lah. Yang ni pejam mata je lah bro. Pejam mata lah. Pejam mata. Ni pun pejam mata. Tak boleh je lah. Okay. Oh, ni pun sikit je. Ni ada. Tak bengkok kan? Tak ada bengkok pun kan? Dia tak ada bengkok. Exhaust tak ada pun. Nasib baik bukan exhaust Acra. Okay. Okay guys, ciao. Safe ride bang. So okay lah. Aku dah settle lah. Urusan repair apa benda lah ni lah. So cost repair dalam RM500 macam tu lah. Tapi agak sedih lah sebab aku punya fairing ni dengan aku punya tank ni memang barai sikit lah. Cat tanggal apa semua kan. Sedih sikit lah tengok. Tapi tak apa, itu kita akan uruskan kemudian. And then exhaust aku pun calar. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah aku bersyukur sangat. Tapi badan aku dah start sakit-sakit sikit lah. Apa, aku punya bahagian bawah aku ni sakit sikit. And then ankle aku macam agak longoh-longoh sikit. Lain-lain tu semua okey. Motor pun alhamdulillah okey. Aku dah minta dia orang checkkan fork semua sekali tadi. Alhamdulillah okey. Suspension semua okey lah. Engine pun tak kena kacau. So ini menguatkan lagi lah untuk aku pakai slider crash bar ataupun nak pakai apa tu, engine slider lah. Tapi itu kos tinggi sikit lah. Tapi benda yang berbaloi lah. Sebab benda-benda tu nak repair tak murah. And then kau accident kan. It's either kau claim insurance ataupun kau bayar sendiri, ataupun kau claim daripada orang yang kau accident lah. Tapi kalau kau jatuh sendiri, nak claim dengan siapa kan. So benda-benda tu agak penting. Tak apa. Tapi yang penting kena bersyukur lah. Kita bersyukur atas apa yang jadi lah.